boleh tahu prosesnya itu apa saja ya, Mas? Proses awal mula proses itu desain, lalu gergaji, kemudian di finishing, dan untuk varian yang spum mas itu dan spum mas. Itu kalau dalam satu pemesanan itu membutuhkan berapa lama mas pembuatannya? Untuk pemesanan kurang lebih itu sekitar 2 hari sampai 5 hari. Apa saja mas itu produknya? Produk ada kalung nama, gelang, anting, cincin, dan bros. Itu beda-beda berarti ya mas ya? Iya, beda-beda. Terus selama ini kirimnya kemana saja ya mas? Untuk pengiriman ya, seputaran Indonesia. Kalau ada yang dari luar juga, luar negeri, seperti Malaysia. Itu sudah berapa lama? Sudah berapa tahun mas itu menjalani bisnis ini? Saya itu sekitaran 4 tahun. Kalau untuk omsetnya bulanan kira-kira berapa mas? Kalau omset kurang lebih sih sekitaran ke bulan ya naik turun sih kadang bisa sekitaran 10 bisa, kadang ya turun tergantung. Itu kalau mas ini sudah berapa lama ya menjalani bisnis ini mas? Kurang lebih saya menjalani bisnis ini sudah sekitar 10 tahun lebih, hampir 15 tahun mas. Ya. Itu pemasarannya di mana saja mas? Untuk 5 tahun belakang ini, itu memang kami fokus pemasaran via online. Cuman dulu sebelumnya itu ya seperti mengikuti pameran, seperti memasarkan ke orang-orang langsung dan lain sebagainya gitu. Jadi secara langsung kita orang gitu maksudnya. Berarti saat ini lewat all shop gitu ya? Marketplace gitu ya? Lewat marketplace, sosial media sama web untuk saat ini. Jadi apa yang ada di internet itu yang biasa sering orang lalui untuk belanja itu kami coba tawarkan seperti itu. Mas, dengan adanya all shop atau marketplace itu bagi pengrajin itu menguntungkan atau malah merugikan mas? Menurut saya lebih menguntungkan mas, soalnya lebih mudah jangkauannya ketimbang dulu gitu. Jadi semakin bisa meluaskan pemasarannya. Kalau sampai sejauh ini itu pemasarannya di kota mana saja mas? Untuk sejauh ini itu kalau online itu acak mas Redon, jadi tergantung pemesan. Jadi hampir seluruh Indonesia yang pertama, yang kedua bisa merambah ke mancanegara, luar negeri seperti negeri apa, seperti Malaysia, seperti yang dekat-dekat dari Indonesia seperti itu masih bisa masih laku gitu maksudnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.